Aura Esports akhirnya resmi melepas dua pemain andalan mereka, yaitu... Halo semuanya, nama gue Firdaus dan kembali lagi di GG Info. Kali ini gue akan membawakan berita seputar Free Fire, lebih tepatnya di skena e-sportnya, atau lebih spesifik lagi tentang Aura Esports. Jadi Aura Esports kabarnya menutup musim kompetisi ini dengan kabar yang gak mengenakan ya. Jadi usai mereka menjalankan musim panjang di FFML hingga FFIM 2022 Spring, ini Aura belum menghasilkan prestasi yang signifikan ya. Dan pada akhirnya Aura Esports akhirnya resmi melepas dua pemain andalan mereka, yaitu Raffi Piu dan Iqbal Kavela. Mereka berdua ini bisa dikategorikan sebagai pemain senior karena masa berkarirnya dengan Aura Esports itu cukup lama ya. Apalagi Piu itu merupakan bagian Aura Esports yang ada sejak melakukan perombakan besar-besaran setelah 2020 kemarin tuh bersama roster Aura Xcode. Prestasi yang kurang memuaskan ini juga mendatangkan sejumlah pemain. Piu kemudian gabung nih sama Deadly dan juga Amek, terus diikuti sama Gun. Sementara di sisi lain, Kavela adalah salah satu pemain senior. Ia bahkan terlebih dulu merasakan berkali bersama roster Xcode, yang mana roster Aura yang lebih senior lagi itu hingga FFIM 2020. Jadi video ini sebenarnya gue bikin untuk mengucapkan good luck dan sampai jumpa di tim berikutnya ya, kepada Piu dan Kavela. Semoga kita bisa bertemu lagi di FFML atau di FFIM 2000 mendatang lainnya gitu ya. Good luck untuk kalian berdua. Jadi ya buat lo para pendukung Aura, terus di kolom komentar kira-kira nih si Piu sama si Kavela ini bakal pindah kemana ya? Apakah akan pindah ke tim rival atau mereka bakal rehat dan jadi streamer kayak pro player lainnya? Terus di kolom komentar ya. Oke, sampai situ dulu beritanya. Like video ini kalau lo suka, share ke teman-teman lo, dan jangan lupa untuk subscribe channel Great Game supaya nggak ketinggalan berita-berita seputar Free Fire lainnya. Mampir juga ke media sosial kita, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Kalau udah semua, nama gue Firdaus, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Stay gaming.